Oke, gas lah. Nice, nice. Oke, jadi video kali ini kita niatnya cuma nyantai-nyantai aja dulu ya. Karena kita sekarang akan profit dari fosil ya. Jadi satu hari ini kita ngepanen fosil ya, karena udah lama juga nih kita nggak panen fosil ya, dan pasti hasilnya juga akan berdel-delan ya. Oke, jadi sekarang kita coba beli bahan-bahannya dulu ya, bahan dan alatnya, supaya kita bisa ngepanen fosil ya. Jadi jangan banyak basa-basi lagi, kita langsung aja gas. Oke, jadi sekarang kita udah beli ya fosil beras 28 ya, dengan total 7 WL modal kita. Kita dan rock hammer sama chiselnya kita beli pakai lava seed aja ya, murah ya, cari aja di lava shop itu pasti ada ya. Oke, jadi sekarang kita akan coba berburu fosil ya sekarang ya, dan gas aja lah kita berburu fosil dulu, man. Oke, jadi ini dia ya, satu rock fosil, coba pelan-pelan aja guys ya. Itu kita pakai chisel. Ini gas nih sampai hancur ya berarti. Yoi. Ya. Oke, okay, mantap. Nah, kalau ada ini jangan diambil dulu, kita akan fosil brass. Mantap. Oke, okay, kita udah dapat satu nih. Jadi kita langsung aja cari lagi ya. Gas lah, men. Kita time lapse-in aja ya biar cepet. Oke, jadi sekarang kita udah panen nih semua ya. Dan total kita dapat 24 polis fosil ya. Jadi lumayan juga nih, kita dapat 24. Dan kita menyisakan fosil beras lagi satu ya. Lagi 4, nanti kita bisa simpen atau kita bisa jual lagi. Bebas dah. Oke, nah kita langsung aja jual si polis fosil ini ya. Langsung aja lah ke buy fosil. Si polis 9,3. Berapa kita jual, men? Itu ada berapa? 9 nih. Oh, ini ada yang trade sih. Gimana, gas? Sell 9 poli. Oke, di sini ada yang jual apa? Ada yang beli 9 ya. Kita jual 9 ya biar cepat ya. Yes, kita udah dapat nih 2 DL 16 WL ya. Oke, okay, gas lah. Nice. Oke, okay, jadi kita udah dapat 2 DL 16 WL ya. Satu hari kita ngepanen dan kita dapat 2 DL, bayangkan. Lumayan juga ya, karena kita tinggal diem aja. Dan kalau udah kekumpul tuh fosil-fosilnya, baru kita jual, apa, baru kita panen ya. Dan panennya tuh nggak lama ya, cuma satu hari aja udah dapat kok ya. Ya, dan sekarang lumayan juga modal 8 WL. 8 WL ya? 7 ya? 7 WL dapat 2 DL 16 WL ya. Jadi ya sangat worth it lah ya. Oke, jadi segitu dulu untuk video kali ini ya. Jadi jangan lupa like, subscribe dan komen. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya supaya tahu video-video terbaru dari kita. Oke? Gitu dulu.